Seperti yang sudah digambarkan, Musa ini apa jadi yang saat ajakannya menyuruh kepada Tuhannya saja. Tuhan yang mana? Setiap hari seperti itu kan Israel. Tapi sebagian yang imannya yang ikut pada Nabi Musa sehingga dengan asbab amanah ini maka paham apa yang diamalkan nabinya Nabi Musa alaihissalam. Banyak ulama-ulama menceritakan mujizat-mujizat yang dalam depan mata mereka walaupun dia nampak, maka penilaian mereka yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, yang tidak iman mereka, maka hamba-hambanya sihir. Agar tetapi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengimani kepada Allah Ta'ala melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam, ini adalah mukjizat daripada Allah Ta'ala yang patut ditaati Allah Ta'ala melalui nabinya. Maka dalam Quran disebutkan ya ayyuhannasu'budu wallahu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah SWT. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan kalian min qablikum, juga orang-orang terdahulu, orang yang dahulu mendahului kalian juga sama-sama menyembah Tuhan Allah SWT sang pencipta. Kata Nabi, sebagian ada yang taat, sebagian yang ada yang tidak taat. Demikian juga ini, sampai bila ini, sampai kapan umat terdahulu yang taat hingga di akhir kiamat ada umat yang taat juga. Dulu ada umat yang tidak taat, tidak iman, tidak amal,
sekarang pun juga banyak memainkan diri kecil, memainkan diri kecil, banyak diri kecil yang dapat ditunjuk Allah Taala. Banyak yang tidak dapat ditunjuk daripada Allah Taala. Dan banyak sekali. Yang nomor dua, di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suatu riwayat seperti mukjizat-mukjizat, seperti ayat-ayat yang telah ditunjukkan kepada umat yang dahulu, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saatnya, di waktunya, di masanya, ada sebuah hamba Allah yang mati, meninggal dunia. Setelah dikafani, Rasulullah SAW menjauhi juga, Sayyidina Abu Bakar juga mensolati. Di tengah-tengah dikafani, maka dalam kafan alias mayit bergerak. Lalu oleh Sayyidina Abu Bakar dibuka tanpa udara. Nah, dari mana udara? Dari mana udara? Maka sahabat-sahabat tambah yakin, tambah lurus imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang tidak dipilih oleh Allah, orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, orang yang tidak iman kepada Allah Ta'ala, maka itu Sebuah biasa saja. Itu perbedaannya orang beriman kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Itu bedanya orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan orang yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil sebuah pentung, memukul ular yang sedang makan mayit. Maka ular bersyahadat, "Ya Abu Bakar, engkau jangan memukul aku." Orang lebihnya "Engkau jangan mukul aku, ya Abu Bakar. Aku ini bersahadanya ular. Aku ini diperintah oleh Allah Subhanahuwataala untuk memakannya, karena dia apabila ada adzan, panggilan adzan tidak menghadirinya panggilan adzan." Ya Abu Bakar, yang nomor dua, ya Abu Bakar, yang nomor dua, ya Abu Bakar, aku diperintah oleh Allah SWT memakan ini karena orang-orang beriman semua membayar zakat. Mayit ini tidak pernah membayar zakat, maka aku diperintah oleh Allah Taala untuk memakan. Yang nomor tiga, ya Abu Bakar, aku diperintah oleh Allah Taala memakan mayit ini karena tidak mau nasihat sudah diindah oleh Allah Ta'ala.
diakui warna suami sulit kematian daripada amalan-amalan orang yang beriman di bagi tadi dikuatkan amalan-amalan hadirin kalian yang juga Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh ulama-ulama kita orang-orang yang beriman ini disebutkan dalam kodimnya innal ladzina qalu rabbuna Allah wa thumma istaqamu, orang-orang beriman berucap Allah begitu saja sudah tertanam dalam hatinya, sudah tertanam dalam hatinya, karena tertanam dalam hatinya iman yang sahih, iman dan yakin, maka amalannya tiap hari dimanapun bertempat, dimanapun berada, bertakwa, istiqomah hatinya. Walaupun dohirnya ngaris, walaupun dohirnya ngajar, walaupun dohirnya dipaksa, tapi hatinya istiqomah. Dohirnya di pasar, tapi batinnya satu saja, tidak sirik pada amalan pekerjaan-pekerjaan di pasar. Kadang-kadang dalam kita kan lain, saya ini ada di pasar, jikalau aku tidak ada di pasar, saya tidak dapat berbuat ini. Nah, tapi sahabat dah, ada orang beli dagangannya, bagaimana? Ini gambaran ulama memberikan gambaran kepada kita, maka kita ini kegiatan mengulangi saja. Bagaimana sahabat-sahabat? Kita lepas Allah, ini Allah antar itu, sehingga antar itu memberi dagangan saya. Semoga termasuk kita iman yang lurus. Tumbas tahun, hadirin sekalian di bulan Allah. Apa pentingnya iman? Maka orang yang beriman ini dimanapun berada bahagia, dimanapun berada selalu iman kepada Allah. Iman ini dimanapun berada, otak dan hatinya ini bekerja di antaranya risau pada kawan, risau pada umat yang dekat, risau pada umat yang jauh, risau pada hamba yang kasihan mereka, kepada hamba-hamba yang ahli tobat, hamba-hamba lain mencintai mereka. Bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kuhumau bainahum asyidda wa'alal kufar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas menghadapi orang-orang kafir. Maksudnya tegas bagaimana? Muhammadul Bayinahu saling asyik masih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ulama menafsirkan ayat ini kepada orang-orang yang ahli iman, maka mencintai, patut mencintai mereka. Orang-orang yang kafir bukan dicintai, dikasihani. Kenapa kok dikasihani orang-orang kafir? Karena semangatnya menuju kepada Allah SWT. Kenapa kok dicintai orang-orang ahli iman? Karena di satu amal. Ya, kenapa? Ya, Allah.
bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga, ada empat riwayat. Riwayat keistimewaan orang-orang awal digerakkan Nabi semua, ikut Nabi semua, umat Nabi semua. Satu riwayat dari Adam, ada beruntungnya umat Muhammad dibagi, diberi empat keistimewaan. Satu adalah umat Nabi Muhammad, bertobat dimanapun oleh Allah SWT diterima. Aku diterima, kata Nabi Adam, bertobat di Mekah saja. Tobatku diterima oleh Allah hanya di Mekah. Tapi umat Muhammad beramal di India, beramal di Madinah, beramal di Mekah, beramal di Lumajang, beramal di Menara. Di mana tempat? Maka Allah SWT menerimanya. Tobatnya Nabi, umat Nabi Muhammad. Itu satu. Kedua, Nabi Allah Adam alaihissalam bersabda, aku bermaksiat kepada Allah, lalu Allah SWT memperpanjangku. Tak ada lagi umat Muhammad berdosa berulang-ulang, itu pun disengaja, masih dibagi baju oleh Allah, masih diberi pakaian oleh Allah SWT. Keistimewaan umat Muhammad yang nomor dua. Keistimewaan umat Muhammad yang nomor tiga, aku salah satu, bersalah satu saja dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, akan tetapi umat Muhammad walaupun di luar surga akan dimasukkan ke dalamnya. Keistimewaan yang nomor empat, sabda Nabi Allah Adam alaihissalam, aku bersalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dipisahkan daripada istri sekian tahun. Dalam satu riwayat dipisahkan Nabi Adam alaihissalam ini selama 350 tahun, yang mana Nabi Adam alaihissalam belum pernah menengok ke atas langit, malu di depan Allah SWT. Bersalah satu saja, itu pun tidak sengaja. Fa'azallahu masyaitan, karena terus menerus setan ini mensiarai Adam sehingga terlupa, Nah, dengan terlupa itu akan dipisahkan pada Allah SWT selama 350 tahun. Ada yang mengatakan 80 lebih tahun. Adam alaihissalam merengek, belum pernah mendengar ke atas langit, malu kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana merengek-rengek Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna, mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbim aku awfusana, berkelana mencari istri, istrinya mencari sang suami ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah
tidak mengampuniku ya Allah. Maha guna minna, dan sudah tentu pasti dan pasti minallalimin keburuk orang-orang yang dolim aku. Aku ini mau kemana aku ini? Menghadap Allah malu, menghadap atas langit malu. Terus 350 tahun di salah sekalian nangis berapa persen di bulan di bulan nampu maksa nangis ya Allah nampu maksa nangis tapi maksa ini sudah tak boleh nangis paksa baca sabar sabar nanti ya tapi nangis sabar. Ya Allah, aku ini kok gak hafal-hafal ya Allah. Kok berlambatnya otakku ini ya Allah. Otakku ini kaulah yang menciptakan otakku ini ya Allah. Cerdaskanlah ya Allah otakku ini ya Allah. Enjami, ya kan? Bukakanlah ya Allah ilmu dan dunimu ya Allah. Masya Allah, kata Yeru mengatakan kalau dia ingin jawab pertanyaan, sebanyak-banyaknya kirim BTH sama ibu dengan gurunya. Siapa? Siapa? Siapa Fatih? Sebanyak-banyaknya. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya, lebih-lebih. Selebihnya, doa kepada Umar Suruhan. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lakunanna min al-khasirin. Tergolong orang yang rugi ya Allah. Min al-khasirin tergolong orang yang rugi ya Allah. Kata Nabi Yunus minal zalimin, jatah bagi Adam minal khusyirin. Maka saya dapat dijajah dari orang tapi di situ mungkin pada ini dari Allah subhanahu wa ta'ala itu terlalu yudin bukan apa yang aku sekali dan tahu benar aku minal khusyirin subhanahu wa ta'ala pada ini kita mau bawa-bawa sebelum subuh. Sibuk-sibuk. Alhamdulillah saya mendengarkan saya dari Hewan di Tenggoro. Sahabat-sahabat di zaman di masa itu sebelum subuh baca tasbih, baca zikir seperti tasbihnya para nabi. Para nabi itu insya Allah nanti nanti insya Allah. Maka jemaah sekalian yang dikenal Allah SWT, begitulah indahnya iman, enaknya iman, nikmatnya iman. Orang beriman ini, orang beriman ini, enak, enak terus, hatinya enak, hatinya enak, dapat uang, dapat kerja, tidak, dia gembira diri, tapi tidak sangat, dia biasa-biasa saja, tak dapat uang, dia biasa-biasa saja. Dapat uang ini rezeki dari Allah. Kalau tak dapat uang, oh ini mungkin sama Allah kasih simpan. Enak, enak. Ini bedanya orang, bedanya orang itu. Maka ulama-ulama risau supaya umat ini seperti amalan, seperti sifat, seperti itu supaya tidak. Supaya tidak apa? Supaya tidak sengsara dalam dunia ini. Jadi dunia sudah enak begitu. Lagi-lagi nanti lebih dienakan istirahat sampai kiamat. Di mana? Di alam barzakh. Diberi tempat untuk surga pada Allah SWT. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rakus pada umat. Khalisun alaikum bil mu'minin ya Rabbul Wahid.
aku sebagai anak umat ini supaya beriman semua. Kakus, jadi sebuah sangat kakus umat. Bagaimana umat ini masuk surga? Tapi karena bukan nanti yang punya hidayah, hanya bagi saja. Hidayah ini milik Allah. Sudah milik Allah. Yang kita jadi milik Allah. Di antaranya iman naik, sholat ini enak. Sholat ini enak. Sholat ini enak. Walik makdun makdunnya. Amanat adalah sholat. Apabila sholat ini sahih, maka semuanya akan sahih. Doa dalam sholat, abdul-abdulnya doa adalah dalam sholat. Abdul-abdulnya tangisa adalah tangisa dalam sholat. Dalam sholat berhubungan dengan Allah dalam sholat. Berhubungan dengan hambanya Allah. Hamba Allah dalam sholat, berhubungan dengan rezeki dalam sholat, berselawat dalam sholat, berselawat pada baginda Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya dalam sholat, berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sholat, iman dalam sholat, yakin dalam sholat, semuanya dalam sholat, uluk salam pun kenal-kenalan dalam sholat. Tapi penutup sholat untuk niat keluar sholat, Assalamualaikum. Berdoa kepada jasa sendiri, berdoa kepada makhluk-makhluk yang lain, para malaikat, pada sirik kita, kepada domir kita, kepada fuad kita, kepada hati kita, kepada jasad kita, kepada mata kita, kepada telinga kita, kepada rambut kita, didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Jawabannya sama, walaupun tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam sholat. Nah, kata ulama, sholatnya umat Muhammad ini adalah amalan para nabi terdahulu, amalan para malaikat, amalan para malaikat, hingga amalan belajar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Tuhannya. Sesuai dalam hadis, selatul orang mukmin adalah mikrotnya orang mukmin adalah sholat. Apabila sholatnya sahih, semuanya akan sahih. Semoga sholat kita, doa kita melalui berjamaah ini oleh Allah SWT menjadikan asbab sahihnya iman kita, amalan kita, amalan istri-istri kita, amalan anak kita, amalan cucu-cucu kita, amalan jiran-jiran kita, amalan seluruh umat. Amin. Allahumma amin. Apa yang kita dengar ini sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir dengan di sini, insyaAllah dengan kesempurnaan dari sini mari kita doa bersama-sama. Thank you.
muslim Jumat itu mesti ada yang menghindar, ya ada rohaninya juga, ya terkali di situ kali ya. Kali ini satu semua bisu. Yeah,